ngeri, wanita ini bisa cium bau orang yang akan meninggal. Seorang wanita asal Australia bernama Arikala mengaku dirinya mampu mencium bau orang yang akan meninggal dunia. Ari mengaku jika ia mendapatkan kemampuan indah keenam tersebut saat usia 12 tahun. Hal ini pertama kali dialami ketika dirinya mengunjungi sang paman yang sedang sakit. Saat itu ia kemudian mencium bau yang sangat tak sedap. "Malam sebelum kematian pamanku, aku mencium bau busuk di dalam rumah. Aku pikir itu bau jenazah, karena aku belum pernah mencium bau itu sebelumnya, namun hanya dirinya yang mampu mencium bau tersebut. Tapi tak ada orang lain yang bisa menciumnya. Kemudian aku menyadari kalau itu adalah frekuensi kematian yang bisa aku cium," ujarnya. Ari kemudian kerap mengalami hal yang sama, seperti saat ia berada di kerumunan orang-orang dengan penyakit, atau mereka yang sudah sangat tua, bau tersebut pun kerap muncul. Terkadang dia merasa hal ini membuatnya terbebani di mana dia tak bisa berbuat apa-apa ketika mengetahui seseorang sedang mendekati ajalnya. Kadang-kadang terasa seperti beban. Aku dulu ingin menyampaikannya, namun aku menyadari itu bukan tugasku, katanya. Menjadi paranormal selain itu, Ari juga memiliki kemampuan lain yaitu membaca emosi orang lain dan memimpikan hal-hal yang kemudian akan menjadi nyata. Aku bisa membaca emosi seseorang dan selalu bermimpi tentang hal-hal yang kemudian menjadi kenyataan, akunya. Dengan kemampuannya ini, Ari kemudian memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai sekretaris hukum dan lebih memilih menjadi paranormal.